dan hati kemanusiaan. E, jadi perbedaan agama secara materi itu kelas satu. D, perbuatan secara kemanusiaan adalah perbuatan seperti harus diadakan atau dibuktikan dengan di perjalanan. Apakah perbuatan secara kemanusiaan itu mungkin menjadi perbuatan wanita? Sehingga dari satu sepuluh bahwa terhadap hati manusia kebetulan yang kita lihat sangat seperti kebetulan dulu kita menurutkan maka kami dan kebetulan dan kalau seperti itu kita oleh undang-undang yang dilakukan dalam 1442 Tuhan namun lainnya itu materi hukum perkara sudah waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hadika Rahman, wartawan Tribun Cirebon di Kabupaten Bogor. Sesi selanjutnya sesi 2. Dakwaan ini sedang berada di Pengadilan Negeri Indramayu di mana sekarang sedang berlangsung sidang lanjutannya soal Panji Gumilang di mana untuk agenda sidang kali ini yakni adalah pembacaan putusan soal eksepsi yang diajukan oleh terdakwa Panji Gumilang selaku pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Dari situ aja. Ruang sidang penuh ya, jadi tidak bisa masuk. Yang menurut majelis hakim hal tersebut harus tadi dibuktikan terlebih dahulu dalam pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena telah menyangkut pokok perkara, sehingga oleh karenanya keberatan tersebut harus dikesampingkan. Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan materi eksepsi keberatan penasihat hukum terdakwa mengenai dakwaan disusun atas dasar hasil penyelidikan yang cacat hukum. Yang dalam eksepsi keberatannya penasihat hukum terdakwa mengungkapkan alasan-alasan sebagai berikut. A. Penyidikan tambahan melampaui batas waktu. B. Saksi atau ahli yang diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya tidak dipanggil dan diperiksa sebelumnya. D. Penangkapan terhadap terdakwa melanggar ketentuan syarat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!